Beginilah suasana pertemuan antara Ketua Bawaslu RI dengan seluruh pegawai Bawaslu Kota Banjarbaru yang berlangsung di Aula Bawaslu Kota Banjarbaru. Dalam arahannya, Ketua Bawaslu RI Abahan meminta seluruh pegawai Bawaslu bisa melakukan tugas sesuai amanah undang-undang sehingga tercipta pemilu yang lebih bersih lagi. Selain itu, ia juga sudah memastikan Bawaslu RI sudah siap menghadapi pelaksanaan pilkada serentak termasuk Bawaslu Kota Banjarbaru. Kalau soal kewajiban APBD ini sebenarnya sudah selesai ketika NPAD sudah ditandatangani. Ya. Memang konsekuensi dari penyediaan APBD ini tambahnya anggaran. Sesuai dengan keputusan rapat di Komisi 2, memang menjadi tanggung jawab APBN yang akan membekap ini. Dan sampai hari ini memang kesepakatan sudah diputuskan dan sebagian anggaran dari APBN yang dijanjikan memang sudah turun kepada penyelenggara APBD. Memang belum seluruhnya. Mudah-mudahan nanti ketika tahapan jalan terus ini, di tengah-tengah kita nanti membutuhkan pencairan tahap-tahap berikutnya, segera untuk bisa turun agar tidak terhambat dalam proses tahapan pilkada lanjutan. Dalam pertemuan ini, Ketua Bawaslu RI melakukan penandatanganan sejumlah komitmen dan pesan bagi anggota Bawaslu Kota Banjarbaru untuk memotivasi para pengawas pemilu melakukan tugasnya nanti. Selain Banjarbaru, Ketua Bawaslu RI juga akan mengunjungi 7 daerah lainnya di Kalimantan Selatan, di antaranya Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kemerlan, Yukatku, BanuaTV.com, melaporkan.